Kami adalah keluarga besar gereja yang berdedikasi untuk melakukan perintisan gereja, menjangkau generasi berikutnya di kampus, dan memberitakan Injil ke setiap bangsa. Mari, bersama-sama kita memuliakan Allah serta menjangkau banyak bangsa dan kampus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Let's praise Him! Selamanya di dalamku kau terhebat.
us up, pour us out for a broken world that is far from you. Fill us up, pour us out to be your hands and feet, oh Lord. Selamat hari Minggu, Jemaat Every Nation Jakarta, Jemaat Every Nation Indonesia, dan saudara-saudaraku sekalian yang mengikuti ibadah online hari ini. Bagaimana kabar saudara? Bagaimana keadaan saudara pada saat ini di tengah-tengah situasi yang begitu menantang bagi kita semua? Saudaraku, mengalami hidup dengan iman
atau mengalami dan menjalani hidup di dalam ketakutan. Itulah pilihan kita pada saat ini. Jika secara khusus di pandemi COVID pada saat ini yang sedang kita semua hadapi, kita akan dikuasai oleh ketakutan. Jika kita terus melihat kepada hebatnya COVID. Tapi saudaraku, Tuhan panggil kita, Tuhan memanggil kita bukan untuk hidup dalam ketakutan dan kegagalan yang diakibatkan oleh ketakutan tersebut. Kita semua dipanggil untuk berani percaya. Itulah panggilan yang Tuhan berikan kepada Abram. Saudaraku, minggu ini sampai beberapa minggu ke depan, kita akan melihat kehidupan Abram dan belajar daripadanya. Hari ini kita akan melihat dan belajar bagaimana Tuhan memanggil Abraham yang awalnya bernama Abram. Kita akan melihat dari Kejadian pasal 12. Mari saudaraku kita ikuti bersama-sama Kejadian 12. Mulai ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Satu pasal sebelum pasal 12, pasal 11, diceritakan bagaimana latar belakang keluarga Abram. Latar belakang keluarganya yang cukup berkelimpahan, tetapi mereka semua hidup dalam penyembahan berhala. Tuhan memanggil Abram keluar dari situ. Keluar dari kenyamanan hidupnya. Keluar dari kehidupan yang tanpa iman. Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri atau keluarganya saja. Kehidupan yang sebenarnya terlalu kecil dari apa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan mau berikan kepada Abraham, kepada Abram. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, itu kata Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan memanggil Abram kepada kehidupan menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang diberkati dan kemudian untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Saudaraku sekalian, saudaraku yang saya kasihi, Tuhan punya tujuan dan rencana besar bagi masing-masing kita. Dan Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saluran berkatnya bagi orang lain juga. Di tengah-tengah situasi yang sulit mengenai COVID yang sedang kita semua hadapi, di tengah mungkin cukup banyak berita duka yang kita dengar, saya juga menyaksikan betapa banyaknya orang-orang yang berani berkorban, berani berjuang, berani memberikan apa yang ada pada mereka untuk korban-korban yang mengalami COVID ini, saudaraku. Betapa luar biasanya generosity, kemurahan hati dari orang-orang yang bersedia memberikan uang mereka, memberikan obat, memberikan perhatian mereka, memberikan waktu mereka, memberikan semangat kepada orang-orang yang sedang menderita. Paling sedikit, di tengah-tengah cerita mengenai dokter-dokter yang cukup banyak yang gugur, saudaraku, di situasi yang tidak mudah ini, paling sedikit saya mendengar dua cerita yang luar biasa dari sahabat dokter sahabat saya. Ada satu dokter yang melihat betapa banyaknya pasien COVID sehingga sahabat saya ini membuka rumahnya untuk menampung, untuk merawat pasien-pasien COVID di rumahnya, saudaraku. Juga ada satu lagi sahabat saya yang melakukan pelayanan rumah, mengunjungi rumah-rumah isoman. Pasien-pasien yang tidak bisa dapat tempat di rumah sakit sehingga mereka isoman, mereka diam di rumah. Dan dokter ini mendatangi satu persatu rumah-rumah tersebut memberikan pelayanan medis. Kita dipanggil lebih daripada sekedar untuk diri kita sendiri. Apapun situasinya, apapun keadaannya. Dan
Kembali lagi, terlepas dari begitu luar biasanya tantangan karena COVID. Saya tahu kita semua dengar, kita semua lihat, kita semua saksikan. Begitu banyak orang yang hidup bukan untuk diri mereka sendiri juga. Berani berkorban untuk orang lain. Memberikan hidup mereka bahkan untuk orang lain. Kita kembali ke firman Tuhan. Jadi itulah panggilan Tuhan kepada Abram, saudaraku. Dan kita lanjut ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram meresponi panggilan Tuhan. Dia meresponi panggilan Tuhan di usianya yang ke-75. Usia yang bahkan pada waktu itu sudah cukup tua, saudaraku, sebetulnya. Tetapi pernyataan ini, bahwa Abram meresponi Tuhan di usia 75, menyatakan bahwa waktu untuk kita meresponi panggilan Tuhan tidak bergantung, tidak dibatasi oleh usia, oleh keadaan. Susah ataupun mudah, susah ataupun enak, tidak. Waktu untuk kita bisa meresponi panggilan Tuhan tidak dibatasi, tidak bergantung oleh hal-hal tersebut. Tetapi kepada iman dan ketaatan segera kita di dalam meresponi panggilan Tuhan tersebut. Panggilan sekali lagi untuk menjadi lebih dari sekedar hidup untuk diri sendiri saja. Ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat 6, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Abram membawa apa yang ada padanya. Tentu ada yang dia tinggal, dia dipanggil keluar dari tempat tinggalnya, jadi ada yang dia tinggal, tetapi juga ada yang dia bawa. Poinnya, intinya bukanlah mengenai apa yang dia tinggal dan apa yang dia bawa. Intinya adalah yang penting adalah respons dan ketaatan segera terhadap panggilan Tuhan tersebut. Itu yang penting, saudaraku. Dan kemudian Abram sampai di tanah Kanaan yang waktu itu diduduki dan dimiliki oleh orang Kanaan. Ayat 7. Ketika itu, jadi ketika Abram sampai di tanah Kanaan, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudaraku, ternyata Tuhan bukan hanya memanggil Abram untuk menjadi lebih dari sekedar hidup bagi dirinya sendiri. Tetapi Tuhan menampakkan diri, Tuhan berfirman, Tuhan mendampingi Abram dalam perjalanan hidupnya. Tuhan membuat Abram makin kuat dan bertumbuh di dalam pengenalan dan imannya terhadap Tuhannya. Ayat tadi mengatakan ia mendirikan mesbah bagi. Jadi ayat tadi mengatakan di satu sisi Tuhan menyatakan dirinya kepada Abram. Tapi ayat tadi juga menyatakan bagaimana Abram mendirikan mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudaraku, Tuhan menguatkan iman Abram secara bertahap. Dengan menyatakan dirinya berkali-kali kepada Abram. Tuhan memanggil Abram untuk menghidupi perjalanan iman, bukan sendirian. Tuhan memanggil Abram untuk menghidupi perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Dan saudaraku, panggilan untuk hidup dengan iman
selalu disertai dengan pemberian janji yang bertambah banyak dari Tuhan. Maksud saya, di awal pada waktu Abram dipanggil keluar, janji Tuhan kepada Abram adalah bahwa Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar, Tuhan akan memberkati Abram, dan melalui Abram bangsa-bangsa lain akan diberkati. Tetapi kemudian di dalam perjalanan, di dalam ayat selanjutnya ini yang sudah kita baca, Tuhan menambahkan lagi janjinya kepada Abram dengan mengatakan bahwa setiap tanah yang engkau injak akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Itulah perjalanan iman. Perjalanan iman adalah perjalanan bersama dengan Tuhan, tetapi perjalanan iman juga akan kita terus mendapat janji yang baru, janji yang lebih banyak lagi, janji yang lebih banyak lagi dari Tuhan. Perjalanan iman sesungguhnya adalah menerima, menikmati, dan kemudian mengalami penggenapan dari janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudaraku, saya ingin sampaikan bahwa iman Abram bertumbuh secara bertahap. Melalui perjumpaannya dengan Tuhan yang berkali-kali itu. Melalui apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Abram. Makin lama, makin kuat. Makin lama, makin besar imannya. Bertumbuh secara bertahap. Dan saya ingin tekankan di sini saudaraku bahwa Abram dipilih oleh Tuhan. Di awal, waktu Abram dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, bukan karena Abram sudah menjadi bapa orang beriman. Bukan karena iman Abram yang begitu besar. Bukan saudaraku. Tetapi karena anugerah Tuhan. Betul, waktu dia meresponi panggilan Tuhan, dia meresponi dengan iman. Tetapi dia dipilih dan dipanggil. Bukan karena imannya itu. Tetapi karena anugerah Tuhan. Dan perjalanan hidupnya dengan Tuhan yang membuat imannya terus bertumbuh. Yang membuat imannya bertumbuh secara bertahap. Abram adalah orang biasa saudaraku. Bukan orang yang super iman sehingga dia dipilih. Dia orang biasa. Yang bahkan juga di dalam perjalanan imannya bersama dengan Tuhan, dia bisa jatuh. Di dalam ketakutan. Dia bisa jatuh di dalam kebodohan. Ayat 10 menyatakan ini. Karena jadi di dalam perjalanan Abram menjalani kota tersebut yang dijanjikan oleh Tuhan, kemudian timbul kelaparan di situ. Ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Abram mengalami kelaparan di negeri di mana Tuhan tuntun, Tuhan pimpin dia. Dan saya percaya saudaraku bahwa kesulitan, kelaparan, kekeringan yang terjadi, yang dialami oleh Abraham, sebenarnya mau dipakai Tuhan untuk mengajar Abram untuk terus bertumbuh di dalam imannya dan untuk membuat dia makin bergantung kepada Tuhannya. Di dalam menghadapi dan melalui kesulitan. Tetapi kita lihat di dalam ayat yang kita baca tadi, Abram memilih untuk pergi ke Mesir. Ke tempat yang dia tahu juga. Betul akan di Mesir itu ada banyak makanan. Mungkin di Mesir pada waktu itu tidak terjadi kelaparan. Tetapi dia tahu bahwa di Mesir juga akan penuh dengan masalah kemudian. Terbukti di ayat 11, dikatakan pada waktu Abram akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Karena itu, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau.
Dan betul, pada waktu mereka masuk ke Mesir, kecantikan Sarah menjadi buah bibir, menjadi pembicaraan orang-orang di Mesir. Dan kemudian pembicaraan ini terdengar oleh karyawan Firaun, dibawa kepada Firaun, sehingga Firaun mendengar bahwa ada satu rombongan di mana ada satu wanita yang begitu cantik di dalam rombongan tersebut. Dan kemudian Firaun menyambut Abram dan membawa Abram dan adiknya, kan katanya adiknya saudara, adiknya tersebut yaitu Sarah ke istana, mau dijadikan istri oleh Firaun. Diceritakan bagaimana Firaun menyambut Abram karena adiknya yang cantik itu saudara. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, dikatakan karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki, budak perempuan, keledai betina, dan unta. Mendapatkan banyak berkat, banyak kelimpahan materi. Karena Firaun mengingini adiknya Abram yang sebenarnya adalah istrinya. Itulah tindakan yang dilakukan dari ketakutan Abram. Itulah kebodohan yang dilakukan oleh Abram. Bukan untuk mendiskreditkan Abram, tetapi untuk menyatakan bahwa Abram memang manusia biasa. Yang bisa jatuh dalam ketakutan, bisa jatuh dalam kebodohan. Bahwa Abram juga bisa menjadi begitu selfish. Dia korbankan istrinya, saudaraku. Mari kita lanjut. Ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Saudaraku, di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah kejatuhan, karena ketakutan, karena kebodohan Abram ini, di tengah-tengah ke-selfish, ke-egoisan Abram yang begitu besar, untuk keselamatan dirinya dan dia tidak memperhitungkan keselamatan istrinya. Tapi ternyata, Tuhan mencegah Firaun untuk menghukum Abram. Abram tidak dihukum. Abram tidak mengalami konsekuensi yang berat. Ayat ini mau menyatakan kepada kita, Tuhan yang memanggil Abram kepada perjalanan hidup dengan iman, bertanggung jawab atas hidup Abram di level iman Abram pada saat itu. Itulah level imannya pada waktu itu mungkin. Tapi tetap Tuhan tidak menghukum Abram. Tetap Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidup Abram. Di dalam kebodohan dan kesalahan Abram, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap melindungi. Tuhan tetap mewujudkan janji dan firman-Nya kepada Abram dan kepada keturunannya. Jadi inilah cerita mengenai perjalanan panggilan Tuhan kepada Abram. Panggilan Tuhan untuk Abram berjalan hidup dengan iman. Apa yang kita belajar dari cerita ini, saudaraku? Yang pertama, Tuhan memanggil kita untuk menjalani perjalanan iman bersamanya. Dia akan terus menyatakan dirinya kepada kita. Untuk membuat iman kita bertumbuh, untuk membuat iman kita makin kuat. Kita perlu menyadari dan meresponi kehadiran Tuhan, pernyataan Tuhan tersebut. Ini bukan berbicara mengenai iman yang kita miliki, tetapi berbicara mengenai perjalanan bersama Tuhan yang akan membuat iman kita bertumbuh dan makin kuat. Kemudian, kita belajar bagaimana Tuhan
bertanggung jawab dan melindungi kita di dalam perjalanan iman kita. Dan Tuhan bertanggung jawab dan memberi anugerah-Nya di dalam kejatuhan, di dalam ketakutan, di dalam kebodohan, di dalam kegagalan kita. Dia bertanggung jawab dan Dia memberi anugerah-Nya kepada kita. Bagaimana jika kita jatuh di dalam ketakutan dan kebodohan dan bahkan gagal untuk percaya? Saudaraku, dalam hidup ini iman kita bisa goyah, tetapi tidak akan pernah gagal karena Tuhanlah penopang iman kita. Because God is the one who sustains our faith. Tuhan akan menopang iman kita. Karena Dia yang memanggil kita untuk kita menjalani hidup yang penuh dengan iman. Saudaraku, keyakinan kita tidak terletak pada kekuatan iman kita, tetapi keyakinan kita terletak pada kekuatan Tuhan kita yang berdaulat. By the way, janji Tuhan kepada kita melalui Abram terwujud di dalam pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus. Anak Allah yang mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit, hidup dan datang ke dalam kehidupan kita untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, untuk menjadi penuntun iman kita. Ibrani 12 ayat 2 katakan, marilah kita melakukannya, marilah kita menjalani hidup kita, marilah kita menghadapi tantangan hidup kita, marilah kita menghadapi kelemahan kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yesus memanggil saudara dan saya untuk menjalani hidup beriman bersamanya. Dengan mengarahkan mata dan hati kita kepada-Nya. Dengan mengarahkan, sekali lagi, mata dan hati kita kepada-Nya. Untuk kemudian kita akan menjadi makin kuat dan bertumbuh di dalam iman kita, di dalam mempercayainya. Apapun keadaan yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang akan kita hadapi di depan. Yohanes 14 ayat 1, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. Dan terhadap Thomas yang juga tidak percaya, saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 20 ayat 27, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudaraku, di luar pemahaman kita, beyond our understanding, di luar usia kita, beyond our age, di luar zona nyaman kita, beyond our comfort zone, kita dipanggil untuk mengikuti Kristus dengan iman. Walau kita menghadapi bencana, walau kita menghadapi wabah, walau kita harus menghadapi kesulitan hidup yang begitu besar, saudara dan saya, kita dipanggil untuk mengikuti Kristus dengan iman. Di dalam kehidupan saya juga menghadapi tantangan yang bertubi-tubi, yang tidak mudah, yang berat, bukan hanya untuk saya tapi juga keluarga saya. Dan karena anak-anak saya sudah bertumbuh makin besar, mereka sudah kuliah pada saat ini, yang laki-laki. Dua anak laki-laki saya sudah kuliah. Mereka mengamati, mereka melihat. Mereka ikut merasakan kesulitan demi kesulitan yang saya hadapi juga.
Dan pada satu waktu belum terlalu lama, saudaraku, di tengah-tengah kesulitan yang kelihatannya waktu itu bertubi-tubi datang, salah satu anak saya menanyakan ini kepada saya. "Papi, boleh gak saya menanyakan sesuatu kepada papi?" "Tentu boleh." "Apakah papi pernah..." Kata-katanya bukan begitu. Kata-katanya begini. "Papi pernah frustrasi gak terhadap Tuhan?" Saya diam. Saya merenungkan pertanyaan itu. "Papi frustrasi terhadap keadaan? Sering." "Papi frustrasi terhadap orang? Sering." "Papi frustrasi terhadap diri sendiri? Juga sering." "Tetapi frustrasi terhadap Tuhan? Papi tidak pernah frustrasi terhadap Tuhan." "Bagaimana papi bisa frustrasi terhadap Tuhan?" "Karena pada waktu papi frustrasi terhadap kehidupan, papi datang kepada Tuhan, papi dikuatkan oleh Tuhan. Karena pada waktu papi frustrasi terhadap orang, papi datang kepada Tuhan, papi disegarkan oleh Tuhan. Papi dibuat lega oleh Tuhan. Papi diberi kemampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan ini oleh Tuhan. Bagaimana bisa saya frustrasi terhadap Tuhan? Karena pada waktu saya datang kepada Tuhan, justru kekuatan, kelegaan, kesegaran saya dapatkan dari Tuhan." Dan itu yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Pertanyaan saya, apakah saudara frustrasi? Tapi saya mau tanya, bukan frustrasi terhadap Tuhan, frustrasi terhadap kehidupan. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kesegaran kepadamu. Aku akan memberi kemampuan kepadamu untuk menanggung dan menjalani kehidupanmu. Aku akan menolong engkau. Aku akan memberi kelegaan kepadamu dari ketakutanmu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu dari kekhawatiranmu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu dari kegelisahanmu." Itu kata Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Mari kita jalani kehidupan dengan iman bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk undanganmu yang terus-menerus kau berikan kepada kami. Untuk kami datang kepadamu, mendapat kelegaan daripadamu, mendapat kebebasan daripadamu, mendapat kesegaran daripadamu, mendapat kekuatan daripadamu. Apapun situasi dan keadaan jemaat pada saat ini, keadaan saudara-saudaraku yang mendengar firman-Mu pada saat ini, Tuhan, Engkau yang datang, Engkau yang menguatkan, Engkau yang meneguhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan panggil saudara untuk menjalani kehidupan penuh dengan iman bersama dengan Yesus. Maukah saudara meresponi panggilan tersebut? Tidak peduli berapa usia saudara pada saat ini, tidak peduli apa keadaan saudara pada saat ini, Tuhan panggil saudara dan saya untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan iman bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Dia bertanggung jawab. Dia yang memanggil, Dia bertanggung jawab menjaga saudara, Dia bertanggung jawab mengangkat saudara, Dia bertanggung jawab memberikan, menggenapi setiap janjinya di dalam hidup saudara. Biarlah firman ini menghasilkan iman yang makin kuat, makin bertumbuh di dalam setiap kami. Biarlah firman hari ini menjadi salah satu
kehadiran Tuhan, pernyataan Tuhan kepada setiap kami untuk menguatkan kami. Mari saudaraku, kita meresponi panggilan Tuhan. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita mengatakan kepada Tuhan, aku mau meresponi panggilan-Mu Tuhan. Aku tidak tahu apa yang akan aku hadapi di depan. Tapi aku memutuskan untuk meresponi-Mu dengan menjalani hari demi hariku bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk menjalani hari demi hariku dengan iman bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memanggil kita semua untuk menjalani perjalanan iman bersamanya di dalam segala situasi yang ada. Semua di dalam kendalinya dan iman kita semakin bertumbuh karena tuntunannya. Terima kasih Pastor Yahya untuk firman yang menguatkan. Hari ini saya ingin menyampaikan dua hal sebagai berikut. Usaha atau bisnis yang dilakukan jemaat berupa penjualan makanan dan jasa saat ini sudah dapat diakses di website gereja. Silakan mengakses website kami Evination Jakarta untuk informasi lebih lanjut. Berikutnya, kelas bimbingan pranikah akan dimulai pada tanggal 25 Juli. Bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di bulan Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022, segera daftarkan diri melalui email yang ada di layar. Mari kita lanjutkan ibadah ini dengan membawa persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Saudara dapat melakukan pemberian secara online melalui rekening dan QR code di layar. Pemberian yang terbaik meluap dari hati yang sukarela dan bersyukur selalu akan kebaikannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu ya Tuhan, dan pada saat ini Tuhan kami mau memberi yang terbaik ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan pemberian ini akan menjadi suatu hal yang baik adanya dan melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan dan kemurahan hati saudara di dalam memberi. Saya kembalikan kepada Pastor Yahya. Terima kasih Eka. Dan saudara-saudaraku sekalian, mari kita menjalani hari esok kita dengan menerima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, kuasa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Diberkatilah saudara, diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah apapun yang saudara lakukan di dalam minggu ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Mari saudaraku, kita juga jadi berkat bagi orang lain.